TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mira Nazir selama satu jam. Dan untuk subjek ini, Mira akan bawa anda dalam program iaitu Mahir at Didik TV. Maafkan saya sebab terlalu excited dan teruja. Hari ini, subjek yang akan kita pelajari bukan biasa-biasa kerana subjeknya penuh dengan gerakan, penuh dengan nyanyian kerana subjeknya merupakan pendidikan muzik dan sains untuk murid tahun satu. Tapi sebelum tu, Mira nak ingatkan kepada adik-adik di luar sana untuk sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian, di mana untuk sentiasa cuci tangan menggunakan air atau hand sanitizer, sentiasa pakai pelitup muka bila adik-adik keluar, dan yang paling penting, jangan salam orang sesuka hati. Okey, tapi cukuplah dengan meletakkan tangan di bahu sebagai tanda hormat. Baik. Mira kira macam dah tak sabar kan adik-adik. Kita nak kenal siapa guru kita hari ini. Tetapi sementara kita nak get ready dengan guru kita, adik-adik mungkin dah boleh ambil ataupun prepare peralatan muzik adik-adik dan kembali semula di TV kerana guru kita hari ini, guru yang sangat luar biasa, bukan biasa-biasa. Katanya ada YouTube channel sendiri, pandai menyanyi juga. Betul ke? Kalau kita nak tahu, ayo kita saksikan profil guru. Silakan. Sedapnya suara cikgu kita menyanyi ke main cikgu kita. Okey, baik, di studio kita bersama dengan Cikgu Fatin. Terima kasih Cikgu Fatin kerana bersama dengan kami. Apa khabar cikgu? Baik, alhamdulillah. Okey cikgu, kita sama-sama biru hari ini cikgu. Tapi kalau cikgu-cikgu, saya pengawas sekolah lah. Saya cikgu yang nampak ni, nampak ni. Cikgu, mungkin anak-anak murid cikgu tengah menonton cikgu sekarang ni. Cikgu boleh perkenalkan diri cikgu dari sekolah mana dan berapa tahun dah cikgu mengajar. Silakan. Hai semua murid-murid, saya Cikgu Fatin. Saya dari SK Taman Seri Gombak 2. Saya mengajar pendidikan muzik dan sudah 7 tahun mengajar muzik. Wah, 7 tahun dah mengajar muzik ya cikgu. Cikgu pun ada YouTube channel sendiri dan cikgu pun ada buat nyanyian juga ya sebelum ni. Betul tu. Okey, so anak-anak murid macam semua dah dengar penjelasan cikgu tadi, cikgu ni bukan biasa-biasa. Jadi kalau anda macam biasa kalau belum ambil lagi alatan muzik, pergi cepat-cepat ambil, lari sekejap tapi balik semula depan TV and keluarkan juga kertas ataupun pensel untuk catat nota-nota penting dari cikgu kita hari ini cikgu Ya, betul tu murid-murid. Dah ready belum? Dah ready dah? Okey, kalau anak-anak murid dah ready, cikgu pun dah ready. Silakan cikgu. Terima kasih Mira. Okey, hai semua murid-murid sekalian. Jom cikgu nak nyanyi ni, tahu dengar tahu. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Pendidikan muzik. Ha, murid-murid sekalian, dah ready ke nak belajar? Tahu tak agak-agaknya kita nak buat apa hari ini? Masuk-masuk je kan, cikgu memang dah terus dah buat benda itu. Apakah dia? Kita akan menyanyi.
hari ini kita akan menyanyi. Sebelum tu, untuk tugasan mula-mula kita, cikgu ada arahan yang awak semua kena buat tau. Si Hasni, Pea, Latifa, Norma, ya Norma, Abbas pun sama ya, dan murid-murid cikgu yang di rumah sana tu, sila berdiri daripada kerusi. Ha, bangun tau, bangun. Sebab kita nak menyanyi bersama-sama dan bergerak. Boleh? Arahan saya adalah menyanyi dan bergerak. Okey, jom saya akan nyanyikan sebuah lagu. Awak dengar aje, awak gerak. Okey, music please. Tidak semua lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari, tolong, tolong. Beruang besar mengejarku, badan digegar, aku tersedar. Peludi dahi, aku bermimpi. Ready murid-murid, tidur dulu. Okey, bersedia. Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari, tolong, tolong. Beruang besar mengejarku, badan dikegar, aku tersedar. Peluh di dahi, aku bermimpi. Yeay, baguslah awak semua ni. Cikgu sukalah. Cikgu boleh imagine dah awak dekat rumah tu macam mana kan? Ha. Dan yang paling penting, awak perasan tak? Awak boleh bergerak dengan mudah. Tahu tak kenapa? Ha. Sebab awak faham dengan apa yang cikgu nyanyikan. Jelas tak sebutan cikgu? Ha. Macam mana? Jelaskan. Sebab jelas awak pun boleh bergerak dengan mudah. Tak pernah dengarkan lagu tu kan, tapi boleh bergerak. Betul tak? Kenapa? Kerana sebutan saya awak boleh dengar dengan jelas. Okey, nak tak belajar macam mana kita sebut dengan jelas? Ha, jangan cakap tak nak ya. Ha, siap dengan Cikgu Fatin nanti. Gurau sahaja. Okey, murid-murid. Ha, jom kita belajar bukaan mulut. Cikgu akan perkenalkan awak dengan 5 huruf dulu. Iaitu A, A, I, E, I, I, O, O, U, U. Ha. Dah kenalkan semua huruf tu. Sekarang cikgu nak ajar awak buka mulut. Macam mana nak buka mulut tu? Ha, okey. Untuk huruf A, bunyinya A, pastikan awak buka mulut dengan besar. A. Ha, buka mulut dengan besar biar nampak anak tegak tu. A. Kita cuba sama-sama. 1, 2, 3. A. Bagus. Okey, yang kedua tadi ada huruf I. I bunyinya macam mana? I, E. E boleh, E pun boleh, tapi cikgu pilih I, E. Ha, I, E. I, E bunyinya E. Bukaan mulut dia kecil sikit daripada A. Cuba sama-sama. 1, 2, 3. E. Baguslah. Okey, seterusnya huruf apa ya? I. I macam mana murid-murid bunyi dia? I. I. I bunyinya I. Ha, macam awak nampak sesuatu yang awak geli, mesti awak cakap I. Kan? Betul tak? So, mulut dia macam ni. I. Cuba bersama-sama. 1, 2, 3. I. Sekali lagi boleh? 1, 2, 3. I. Bagus. Yang keempat. Huruf apa ya? O. Oh.
Ha, macam awak tahu sesuatu? Oh, ha, macam mana mulut cikgu? Oh, oh, macam tu cikgu, kan? Oh, bulatkan mulut awak. Okey, kita cuba sama-sama. Satu, dua, tiga. Oh, boleh? Yang kelima, kita ada U, U. Bunyinya U. Ah, saya boleh imagine. Cikgu, macam mana bukaan mulutnya cikgu? Awak mesti tanya macam tu kan? Macam awak selfie buat muncung itik tu. U. Ha, macam tu. U. Cuba sama-sama. Satu, dua, tiga. U. Ha, moncongkan mulut awak. Bagus, sama-sama tau. Kita buat A, kita buat A, E, I, O, U. Sama-sama. Satu, dua, tiga. A, E, I, O, U. Yeay. Bagus sangat awak semua ni. Okey, tadi dah kenal sebutan. Jom, kita sama-sama berkenalan dengan pitch pula. Tapi bunyinya lain sikit, kita tambah M, A, Ma, Me, Mi, Mo, Mu. Boleh? Ha, sebutannya Ma, Me, Mi, Mo, Mu. Okey. Kali ini kita akan melibatkan dengan fish. Di sini, ha, di sini ada loceng. Loceng ini sebenarnya berpis. Ha, ada pis. So, jadi selepas ini tugasan kita, aktiviti kita adalah meniru pis dengan sebutan ma, me, mi, mo, mu. Ha, kita mulakan dengan ma. Ma. Boleh tangkap tak bunyi cikgu? Ma. Ha, bunyi dia ma. Buka mulut awak. Ma. Okey. Ma. Satu, dua, tiga. Ma. Okey, yang kedua. Me. Cuba sama-sama. Satu, dua, tiga. Me. Okey, yang ketiga. Ni dia, bunyi dia. Mi. Okey, cuba sama-sama. Satu, dua, tiga. Mi. Bagus. Mi. Ha, lepas ni apa ya? Ma dah. Me dah, mi dah, kita ada mo. Buka mulut, mo. Mo, cikgu akan guna loceng oren. Mo. Mo. Cuba sekali lagi. Satu, dua, tiga. Mo. Bagus. Okey, bertenang sekejap. Ada lagi satu huruf sebutan. Tarik nafas dulu. Okey. Ha, yang terakhir. Kita ada bunyi mu. 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 Cuba sama-sama semua. Satu, dua, tiga. Mu. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Mu. Yeay, baguslah awak semua ni. Dah ada sebutan. Tadi pun kita dah belajar bukaan mulut kan? Lepas ni kan, cikgu nak ajar awak menyebut lirik. Tadi awal-awal cikgu dah menyanyikan untuk awak kan? Dan apa kata? Lepas ni kita akan sebut lirik lagu berkenaan dengan bukaan mulut yang betul. Ha, ingat lagi tak lirik lagu kita? Kita lagu tadi bertajuk Aku Mimpi. Ha, liriknya
adalah lenggang, lengguk, sana, sini. Jalan, jalan, riang, hati. Tiba, tiba, ku terkejut. Beruang besar depan mataku. Ha, cikgu berhenti dulu di situ. Boleh ikut tak? Setiap sebutan tu pastikan bukaan mulut awak betul. Okey, kita sambung balik. Ha, aku menjerit terus berlari. Ha, lari macam mana murid-murid? Lari punya sebutan lari. Aku menjerit terus berlari. Sebutan dia selepas ini adalah tolong. Tolong. Ha, tolong. Ha, yang di rumah cuba tiru tau. Tolong. Tolong. Selepas ini kita ada beruang besar mengejarku. Ha, ikut mulut cikgu bersama-sama. Okey. Beruang besar mengejarku. Selepas ini badan digegar. Ha, gegar. Badan digegar. Aku tersedar. Ha, seterusnya peluh di dahi. Cuba sebut peluh. Oh, peluh di dahi. Aku. Cuba sebut aku. Aku. Cuba sebut aku. Okey, bermimpi. Cuba sebut bermimpi. Bermimpi. Ha, boleh kan? Dah boleh sebut lirik kan? Ha, tak sabar nak menyanyi, betul tak? Jom. Kita akan nyanyi lagu Aku Mimpi. Pastikan sebutan awak betul, pastikan bukaan mulut awak betul. Okey, music please. Lenggang lengguk sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari, tolong, tolong. Beruang besar mengejarku, badan digegar aku tersedar. Di dahi aku bermimpi. Tengok bukaan mulut cikgu, tiru ya. Cuba sekali lagi. Lenggang lengguk sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari, tolong, tolong. Beruang besar mengejarku, badan digegar aku tersedar. Peluh di dahi mimpi. Bagus. Ha. Beruang besar mengejarku. Ya, takut tak? Ku tersedar. Tolong, tolong. Rupanya apa? Kita bermimpi. Bermimpi. Okey, jadi cikgu, lagu ni maksudnya kalau nak menyanyi kena ada sebutan mulut yang besar dan juga dengan sebutan yang betul. Macam tu. Okey. Macam-macam lagu yang cikgu dah ajar kita hari ini. Tapi kan cikgu nak tahu juga kalau lagu selalu kalau kita kaitkan dengan menyanyi mesti ada kaitan dengan pitching. Betul kan cikgu? Betul. Ha, mungkin cikgu boleh terangkan kepada saya dan adik-adik semua yang berada di rumah apa tu sebenarnya pitching cikgu? Okey, murid-murid sekalian. Pitching adalah
bunyi tinggi ataupun rendah. Ha, itu dia maksud dia. Oh, maksudnya bunyi tinggi atau rendah yang kita selalu dengar dekat dalam pertandingan pitching lari lah, pitching ke laut lah, itulah rupanya. Ya, betul tu. Okey. Kalau adik-adik kat rumah nak tahu lebih lanjut apa yang dia maksudkan dengan pitching, adik-adik boleh layan video ini dan kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali kita dengan Didik TV. Okey, tadi sebelum berhenti berehat, kalau adik-adik nak tahu, cikgu dah ajar pelbagai nyanyian lagu. Untuk segmen yang kali ini, cikgu nak buat aktiviti lain juga. Tapi lagi sekali, Kak Mira nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian kita, di mana sentiasa cuci tangan anda dengan menggunakan air ataupun hand sanitizer, pakai pelitup muka dan yang paling penting sekali, sentiasalah menjaga kebersihan diri agar wabak itu tidak terkena orang di sekeliling kita, okey? Dan untuk segmen kedua ini, cikgu kita iaitu Cikgu Fatih masih bersama dengan kita. Katanya cikgu hari ini kita ada nak main permainan teka apa? Teka lirik. Haiwan, teka haiwan dan juga teka lirik. Ya. Yeah. Macam mana cikgu permainan tu? Cikgu berkongsikan. Ha, tapi kan itu sekejap lagi tau Mira. Okay. Kita akan buat pergerakan dulu Mira. Main pergerakan dulu. Ya. Yeah, okey, pergerakan apa cikgu? Jadi, Mira kena bergerak dan murid-murid yang di rumah pun kena bergerak. Okay. Boleh. Kan tadi kita dah belajar sebut lirik kan? Kita dah belajar sebut lirik. Sekarang ni berdasarkan lirik tadi tu kita akan bergerak. Ha, okay. Bila nak bergerak, murid-murid yang di rumah tu sila berdiri. Stand up. Berdiri. Okey, jom. Kita kena berdiri. Dah bersedia? Sudah. Okay. Saya pun sudah. Okey. Cikgu buat gerakan ikut lirik, awak ikut ya. Saya akan buat baris demi baris. Okey, cuba ya Mira, cuba ya murid-murid. Okey. Lenggang, lengguk, sana, sini. Boleh? Ha. Untuk murid-murid yang tak boleh gerakkan kaki, tak apa. Buat tangan sahaja. Okey, macam ni cikgu betul ke saya? Boleh macam ni Mira. Lenggang, lengguk. Ya, betul. Okey. Kita sambung? Okay. Boleh? Okey. Lenggang, lengguk, sana, sini. Lenggang, lenggok sana, sini. Lepas tu, jalan, jalan, riang hati. Bila sebut jalan, ha, kita kena jalan kan? Jalan sikit. Jalan, jalan, riang hati. Small circle. Okay. Bulatan kecil sahaja. Right. Jalan, jalan, riang hati. Good lah. Okay. Baguslah anak murid saya hari ini. Ha. Saya ketua murid, cikgu. Oh, patutlah. Okey. Sambungan lirik dia. Tiba-tiba, tiba-tiba tangan macam ni. Tiba-tiba, ku terkejut. Terkejut tu kena lompat sikit. Terkejut. Hati-hati, Mira. Terkejut. Okey. Beruang. Beruang. Besar. Ha, macam mana beruang besar? Beruang besar depan mataku. Pandai, Mira boleh agak dah. Depan mataku. Okey, cikgu. Okey, lepas tu lirik dia adalah aku menjerit. Ha, terus berlari. Aku menjerit terus berlari. Berlari macam mana Mira? Macam ni cikgu. Okey. Pandailah anak murid kita hari ini. Okey. Aku menjerit terus berlari. Ha, lari, lari, lari. Lari. Okey, bagus. Okey. Cikgu bagus. Saya rasa apa cikgu ya. Okey. Kita akan sebut selepas tu lirik dia adalah tolong, tolong. Tolong, tolong. 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 Ha, okay. Ha. Tolong, tolong. Beruang besar mengejarku. Murid-murid kat rumah boleh ikut tak? Ha, cuba.
Beruang besar mengejarku. Okey, adik-adik kena buat juga tahu macam ni. Beruang besar macam ni. Okey, mengejarku. Betul-betul. Mengejarku, ya? Ya, betul. Okey, kita sambung. Alright. Badan digegar. Gegar ke mana awak? Alright. Aku, checking, ha, yes. Aku tersedar, mengeliat-mengeliat tersedar. Ha. Peluh di dahi. Mana dahi awak? Sini ke? Sini. Ah, betul. Peluh di dahi, aku bermimpi. Sambung tidur balik. Okay. Boleh, Mira? Boleh, cikgu. Okey, adik-adik boleh ke tak? Hafal tak step tu? Okey, hafal kan? Okey, jom. Kita buat sekali lagi tanpa lagu. Kita buat sekali lalu, ya? Okey, cuba sama-sama murid-murid. Mira cuba, ya? Okey, jom. Lenggang, lengguk, sana, sini, gerak. Jalan-jalan riang hati. Ha. Tiba-tiba ku terkejut. Beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari. Tolong! Tolong! Beruang besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar. Peluh di dahi, aku bermimpi. Ha, hebatlah adik-adik semua pandailah buat kan? Cikgu kat rumah tu. Bergegar rumah dia punya lantai. Punya macam ni. Jom kita cuba dengan muzik. Okey, boleh? Okey, jom cuba adik-adik dengan muzik. Adik-adik lagi sekali, ya? Lagi sekali kita cuba sama-sama. Jom. Okey, tidur dulu semua. Tidur. Pejam mata. Okey, ready. Okay. Lenggang, lenggok sana sini. Gerak. Jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut. Beruang besar depan mataku. Aku menjerit. Cuba sekali lagi ya murid-murid. One more time, adik-adik. Ready. Lenggang, lenggok sana, sini. Gerak. Jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut. Beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari. Tolong, tolong. Beruang besar mengejarku. Gegarkan badan awak. Seronok. Okey, adik-adik. Korang buat tak tarian tu? Seronok tak? Kita rasa macam sebenarnya itu pun salah satu macam tarian juga. Yes, tarian and also workout. Yes, ada masa yang sama. Wow. Okey, cikgu. Itu dah sudah dengan menarinya dengan lagu Aku Bermimpi tu. Ya, yeah, betul. Dah berpeluh dah. Ha, betul. Katanya ada tarian lagi sekali juga tapi tarian ayam tu Sabar dulu. Saya dah tahu dah tarian Mira, ayam. Cikgu. Sabar Mira. Mira ni excited tau dia nak menari tarian ayam dia. Okey, murid-murid sekalian. Ha, cikgu nak cerita sikit tau. Saya nak cerita sikit. Tadi kita sebut perkataan beruang. Kan? Okay. Ini beruang. Beruang ni saya pinjam sekejap ya Mira. Inilah punya beruangnya yang mengejar tadi. Okey. Mira, beruang kita ada tangan, kita ada kaki, kepala, telinga ni kalau degil-degil ni kita tarik telinga kan. Cikgu orang tak kat sekolah takut pula saya. Saya bergurau. Okey, telinga. Okey, ada telinga, ada badan. Nampak tak perut dia? Ada perut buncit kan? Comel tak? Kan? Ha, itu adalah anggota badan haiwan. Okey, Mira. Ya, cikgu. Selain beruang kan, Mira rasalah kan, haiwan apa yang Mira selalu nampak? Kalau saya macam saya suka macam saya cakap tadi ayam sebab saya nampak ayam, cikgu. Ha, ayam baguslah. Saya suka ayam, saya nampak kucing, semua saya nampak. Okey, apakah ciri-ciri ayam?
ciri-ciri ayam. Ayam dia ada kepak, dia boleh terbang, cikgu. Ya, okey, ayam ada kepak, boleh terbang. Kalau selain itu kita ada yang berkepak, kita ada burung. Burung. Oh, pandai Mira mendahului cikgu. Alamak. Ni plus plus A ni murid ni. Okey. Okey. Okey, kita ada ikan. Ha, tahu tak Mira macam mana ikan bergerak? Ikan bergerak? Ha, adik-adik kat rumah tahu tak macam mana ikan bergerak? Ikan bergerak menggunakan apa? Ha, teka. Satu, dua, tiga. Cikgu. Tamat. Cikgu laju betul. Okey, tak apa. Okay. Cikgu share jawapan cikgu sebab cikgu lebih arif. Okay. Okay. Kita ada sirip. Sirip akan menggerakkan ikan dan ekor dia tu akan memandu dia ke mana dia nak bergerak. Okey, sekarang ni kita saya nak suruh Mira pilih satu haiwan yang satu Mira haiwan. Suka. Satu haiwan yang saya suka. Saya suka ayam, cikgu. Ha, okay. Saya memang suka ayam. Dia saya suka ayam. Saya suka makan ayam. Saya suka buat tarian ayam. Okey, Mira. Tapi kan, cikgu, kalau saya nak tukar haiwan, contoh kalau saya kata saya nak buat ataupun saya suka penguin ke boleh? Eh, boleh. Okey. Boleh tak Mira tunjukkan dekat adik-adik kat rumah tu kan, murid-murid saya kan, macam mana penguin jalan? Okey, saya nak share juga lah cikgu cakap pasal penguin ni. Penguin ni unik, dia tak boleh terbaring cikgu, dia tak boleh berbaring. So kalau nak tanya macam mana dia jalan, dia jalan macam ni lah cikgu. Cikgu tak buat. Comel tak? Murid-murid, comel tak kami? Comel kan? Okey. Kita akan tukar lirik kita yang tadi tu, aku mimpi kita letak beruang kan? Sekarang ni kita nak tukar dia menjadi penguin. Oh, jadi penguin. Okey. Maksudnya boleh tukar apa-apa haiwan jelah. Boleh. Okay. Tapi sebab Mira dah pilih penguin, kita kita try. Cuba dengan penguin. Okey, tengok tu. Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut. Penguin besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari. Tolong. Tukar. Okey. Penguin besar mengejarku. Ya. Badan digegar, aku tersedar. Peluh di dahi, aku bermimpi. Kita akan nyanyi balik lagu tadi, tapi kita tukar perkataan penguin. Okey. Comel cikgu. Okey, jom. Kita cuba bersama-sama. Ayo kita. Penguin, ya? Ya. Okey. Music. Lenggang lenggok. Ya. Murid-murid semua tidur, buat gerakan yang sama tahu. Cuma kita tukar aje pergerakan penguin tu. Lenggang lenggok sana sini, jalan-jalan yang hati. Tiba-tiba ku terkejut, penguin besar depan mataku. Aku menjerit digegar, aku tersedar. Peluh di dahi, aku bermimpi. Baguslah. Okey, murid-murid boleh tukar haiwan lain yang murid suka. Okey, ready? Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan yang hati. Tiba-tiba ku terkejut, penguin besar depan mataku. Menjerit terus berlari, tolong. Penguin besar mengejarku, badan digegar, aku tersedar. Peluh di dahi, aku bermimpi. Terjaga dah cikgu. Masih bermimpi saja kita. Bermimpi di siang hari kan. Okey. Wow, cikgu. Banyaklah cikgu ajar ni kan. Penat tak? Berpeluh tak? Saya ni dah bukan berpeluh je, haus mari. Saya rasa adik-adik yang kat rumah tu pun dah haus juga tu, dah minum, nak rehat dulu kan cikgu. Betul. Okey. Tapi cikgu, tadi kita dah bernyanyi sambil kita menari semua pasal tempo. Nak tanya juga bagaimana tu? Tempo. Apa yang dimasukkan dengan tempo? Tadi dah tahu pasal pitching, kalau tempo bagaimana cikgu? Okey. Tempo tu adalah kelajuan muzik tu. Sama ada cepat, lambat, sederhana. Dia ada
dia ada istilah dia macam legato ke kan, tapi legato pula dia fast kan, ada slow speed dia, ha, itu dia maksud tempo. Okey, so maksudnya kalau kita nak nyanyi tu kena sentiasa ikut tempo. Ya, mesti kena ikut tempo ya murid-murid. Okey murid-murid, macam biasa kita ada VT tentang tempo selepas ini untuk adik-adik faham lebih lanjut apa yang dimasukkan tentang tempo, dan kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Mahir at Didik TV. Alamak, dah sampai segmen terakhir lah kawan-kawan. Macam mana ni? Sedihnya. Tak dapat lagi kita nak menyanyi-nyanyi dengan cikgu kan? Tapi macam biasa, Mira nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa jaga SOP yang telah ditetapkan. Pakai pelitup muka, sentiasa cuci tangan menggunakan air dan juga hand sanitizer. Dan yang paling penting sekali, jangan sembang secara dekat dan jaga penjarakan sosial adik-adik. Okey. Okey, cikgu. Kita rasa kita punya penat pun dah hilang. Tadi kita dah berhenti berehat seketika, adik-adik pun nak tahu lagi lepas ni apa lagi yang cikgu nak ajar kepada kita. Ha, lepas ni kita akan buat imbas kembali. Imbas kembali apa yang kita dah belajar tadi. Okey, recap balik semua apa betul yang cikgu ajar. Okey. Mira pun kena ready tau. Alamak, dia nak tembak soalan ke kita. Okey, cikgu boleh. Murid-murid di rumah, cikgu nak tanya awak, kalau cikgu buat gaya macam bunyinya apa? Kanga luas-luas. Ha, okay, besar-besar. Siapa adik-adik? Jawab. Siapa nak jawab angkat tangan? Macam mana cikgu tadi? Macam macam tu. Dah keluar bunyi dia. Alamak. Okey, itu tak dikira soalan lah. Itulah jawapan dia sebenarnya. Okey, kalau soalan nak bocor. Itulah. Apalah je cemerlang kat sebelah cikgu ni. Okey. Tadi bukaannya mulut dia kenalah. Okey. Soalan yang kedua, murid-murid sekalian, kalau kita nak buat macam ni kan. Muncung tu, ha, macam mana? Itu bunyi apa? Bunyi yang apa? Yang cikgu cakap selfie, ha, macam selfie tadi tu kan? Saya jawab boleh? Saya rasa saya tahu ni. Okey, apa dia Mira? Saya rasa jawapan dia, ooh. Ya, pandai. Anak-anak murid di rumah macam mana? Boleh tak? Ooh, jawapan dia. Ingat kalau selfie dia, ooh. Okey, saya nak tutup mulut. Okey, Mira pun kena tutup mulut ni. Okey. Macam mana? Ha, ini soalan yang ketiga ni. Macam mana? Okey, bagaimana bentuk mulut kita ketika sebut mo? Saya tutup mulut ni. Ha, mo. 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 Dah buatlah, itulah jawapannya. Mo. Nanti murid-murid kat rumah dia tiru tau. Ha, mo. Ini jawapan dia. Mo. Bentuk mulut kita kenalah bulat. Okey, last bentuk mulut. Bentuk mulut apa ya? Tutup mulut balik, tutup mulut. Cikgu suka sangat tutup mulut. Rahsia cikgu, okey. Macam mana bentuk mulut mi? Mira, jangan bagi jawapan Mira. Macam mana cikgu? Bentuk mulut mi. Okey, adik-adik. Jawab. Macam mana? Okey, jawapannya adalah mi. Kena senyum. Tunjuk gigi. Betul tak? Tiba-tiba mi dia orang besar pula bukan mulut dia kan. Entah jadi bunyi apa. Okey. Itu soalan kita dampak dah ni. Ada berapa soalan cikgu? Cikgu. Okey, sekarang ni saya nak sentuh sikit tentang sains. Okey. Burung bergerak menggunakan apa? Menggunakan apa, adik? Menggunakan sayap. Ya, sayap. Berbisik pula kita. Menggunakan sayap. Okey, soalan yang kedua untuk sains lah. Okey. Ayam bergerak macam mana ayam? Ayam. Satu. Kita bergerak menggunakan
kaki. Okey, ni soalan tambahanlah ya. Di luar yang tadi saya sebut tu. Okay. Cikgu bagi lagi cikgu. Ha, bagi lagi kat diorang. Diorang boleh jawab semua kat rumah tu. Bagi lagi. Okey. Mata. Okey. Bukan haiwan sajalah, manusia pun gunakan mata untuk apa? Gunakan mata untuk melihat. Ya, betul. Hebatlah adik-adik kat rumah. Tanya adik-adik sebab dapat jawab dengan baik. Okey, cikgu ada lagi soalan? Ada lagi. Nak lagi? Nak lagi. Nak lagi. Oish. Belajar cemerlang di rumah pun sama kan? Cemerlang kan? Okey, kita back balik soalan tadi yang sebutan tu. Boleh? Boleh. Ha, tutup mulut balik. Tutup mulut balik murid-murid. Eh, kita tak payah. Dia orang tak payahlah. Okay. Ha, kita tutup mulut nanti dia tiru kan? Nanti murid-murid tiru. Okey. Sebutan untuk mu. Eh, cikgu dah sebut. Oh, dah. Ya. Ini kata tadi? Alamak. Alamak, cikgu macam pula. Okey, okay, kita tukar. Okay, kita buat... tutup mulut, tutup mulut. Kita buat... Meh. Meh? Ha, meh. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat meh? Eh, dia tak bagi jawapan. Alamak, Mira ni. Saya ni ketua kelas, cikgu. Nah. Saya nak tolonglah kawan-kawan kelas saya yang lain. Andai sangat ni, Mira ni. Ya Allah, okay. Meh. Bagus. Adik boleh tak boleh kat rumah? Boleh, boleh kan? Lah. Mesti boleh. Okey, kita nak buat... kita balik pada sains balik. Okay. Ha. Tapi ini kita kena bergerak tau. Okey, cikgu. Okay. Boleh. Kita nak bergerak. Wah, macam mana? Ya, nanti kalau buat katak, jenuh pula kita nak melompat kan? Jangan buat katak, cikgu. Haiwan lain, okay. Cikgu pilih haiwan lain, cikgu. Tukar. Haiwan lain. Bagaimana? Okey. Sebab Mira suka ayam, macam mana ayam bergerak? Ayam bergerak? Macam ni. Ya. Seronok pula kita kan? Okey. Okay. Bagaimana ular bergerak? Ular. Ha, dia akan. Macam siap ada bunyi, cikgu. Ha, pandailah Mira ni, dia akan mengelusur, betul tak? Okey. Kalau katak, ni tambahan ni tambahan ya. Kalau katak kan, dia akan melompat, betul tak? Betul, okey. Apa yang special dengan katak? Ha, ni di luar ya ni. Okey, saya tahu jawapan dia apa adik-adik. Apa dia? Apa dia? Okey, adik-adik dengar jawapan Kak Mira ni ya. Okey. Kenapa haiwan katak tu special ataupun istimewa? Kerana dia merupakan haiwan dua alam. Boleh berada di dalam air dan juga boleh berada di darat. Betul tak cikgu? Please betul. Tak betul cikgu? Betul, betul, betul. Betul. Ha. Kalau salah dah kena kecam saya dengan netizen cikgu. Malu saya. Okey. Yang specialnya, yang apa istimewanya katak ni, dia ada selaput tau. Di jari. Ha, itu yang menyebabkan dia boleh bergerak di dalam air. Okey, baik. Wow. Itu dia perkongsian cikgu kita. Mungkin ada soalan lagi, soalan last. Ini soalan cikgu nak bagi lagi. Okey, saya tak ada soalan dah ni. Saya cuma nak pesan ni kat murid-murid. Tak ada murid-murid. Soalan, cikgu. Ya. Tak ada banyak lagi masa, cikgu. Mungkin kalau cikgu nak recap lagi sekali dengan kita punya subjek-subjek lagi tadi. Okey. Okey, untuk murid-murid sekalian. Okey, tadi kita dah belajar sebutan, kan? Kita dah belajar sebutan. Dalam nyanyian, kita bukannya tumpu kepada sebutan sahaja. Kita ada tadi tempo yang tu. Okey, murid-murid di rumah boleh buat latihan tempo. Mula-mula sekali ikut detik lagu, tepuk mengikut detik. Ha, okey. Okay. Lepas tu tadi kita ada tempo, kita ada pitch. Ha, tahu tak murid-murid, pitch tu penting. Kenapa pitch tu penting? Sebab kalau awak nyanyi salah pitch, dia akan jadi macam sumbang. Ha. Dia macam tak ikut muzik, tak terlalu laju dan sebagainya. Dan sebab tu tadi cikgu saya melibatkan bunyi loceng. Ha. Okay. Loceng ini tadi kan kita kenalkan ni, dia ada bunyi dia. Ha. Ini do. Okay. Ha. So maksudnya dalam nyanyi ni pitching sangat penting. Ya, betul. Juga kita punya suara, sebutan dan sebagainya, betul. Kan cikgu. Okey, cikgu, saya nak tanya juga. Kalau itu tadi cikgu cakap pasal nyanyian. Saya nak tanya bagaimana pula dengan alat permainan muzik? Okey, kalau di sekolah, kita ada beberapa alat perkusi. Alat perkusi kita ada. Perkusi? Perkusi itu apa, cikgu? Oh, perkusi itu macam inilah. Something like this. Ha, dia ada castanet yang di ketuk. Kastanet yang di... Yang main kat sini. Cinta. Okay, ada kastanet. Kita ada loceng. Bukan yang ini tahu. Loceng itu dia kemeriah kalau kita main. Itu kalau murid-murid pegang tu memang mereka suka dengan loceng tu. So maksudnya cikgu tak susahlah nak ajar adik-adik kita ni pendidikan muzik tu, cikgu rasa sebenarnya ada cabaran dia nak ajar. Untuk saya, saya sangat suka mengajar muzik. Dan saya nampak murid-murid saya yang kat rumah tu,
Saya rasa kat rumah tu yang sedang menonton kan, Aisyah Humaira Yusof kan. Aisyah Humaira Yusof. Video ya. Mereka ni kalau kita buat je gerakan, mereka sangat suka. Mereka sangat suka. Mereka suka menyanyi, mereka suka bergerak. So maksudnya sepanjang cikgu mengajar ni tak ada sebarang masalah lah. Ada sebenarnya momen-momen yang macam, momen ni lain macam ya anak murid ni, tapi satu kenangan yang indah dengan anak murid tu. Kalau cabaran saya lah kan. Momen yang paran, momen yang saya macam susah sikit bila murid tu kan, dia dah meningkat umur macam darjah 5, darjah 6 kan. Mereka dah ada rasa malu tau. Jadi bila kita suruh bergerak tu mereka malu. Tapi sebenarnya kan murid-murid kan, macam tadi punya aktiviti bergerak semua tu kan seronok sebenarnya. Dia boleh melepaskan satu perasaan yang kita ada stres ke. So bila kita bergerak kita akan rasa seronok murid-murid. Okey, faham. Cikgu, okey itu kenangan cikgu waktu masa kat sekolah. Kalau saya nak back balik kat soalan tadi tu, yang masa cikgu terangkan yang katak tu ada selaput dekat tangan. Ya, betul. Okey, ada tak haiwan lain selain daripada katak yang ada selaput dekat tangan yang boleh bergerak? Buaya. Oh, buaya. Nak tambah ni. Okey, silakan cikgu tambah. Kita tak sentuh lagi kan haiwan yang bercengkerang. Okey. Seperti kerang. Ya, pandai. Siput sekali cikgu. Ya, betul. Tahu tak apa fungsi cengkerang tu? Untuk melindungi diri dia kan cikgu? Ya Allah, pandainya. Ya Allah, ya cikgu. Macam mana tak pandai cikgu ingatlah siapa cikgu saya. Cikgu Fatih bawakan hal kali ini. Cengkerang, okey, yang special. Cengkerang dia boleh melindungi haiwan kan. Salah satu contoh tadi dah sebut dah. Salah satu contohnya yang ada cengkerang adalah kura. Dengan penyu. Itulah haiwan yang bercengkerang lah. Sama ada tu. Ini adalah satu idea yang best. Cikgu, apa kata kalau kita nyanyi balik lagu tadi yang aku mimpi tu, boleh kita gantikan dengan haiwan yang bercengkerang. Kita pilih apa cikgu kita pilih siput ke? Siput boleh. Siput gerakannya macam ni kot. Okey. Murid-murid, jom kita nyanyi dengan menukar lirik dia kepada siput. Jom sama-sama. Ready. Sana sini jalan-jalan yang hati tiba-tiba ku terkejut. Siput besar depan mataku, aku menjerit terus berlari. Tolong, tolong, siput besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar. Peluh di dahi, aku bermimpi. Tukar haiwan lain nak? Okey, lagi kita buat itik pula. Ready semua. Itik, adik-adik. Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan yang hati. Tiba-tiba ku terkejut, itik besar depan mata. Haiwan kita hari ini ada itik, siput, katak, semua ada hari ini, cikgu. Lengkap. Okey, cikgu, sebelum kita akhiri ini, mungkin ada cikgu ada kata-kata akhir nak bagi kepada anak murid cikgu ataupun pesanan kepada mereka sebab kita tahu sekarang ini pun masih berada dalam pandemik COVID-19 ni kan? Betul. Macam mana? Okey, untuk murid-murid di luar sana, walaupun di mana kita berada, cikgu harap awak teruskan belajar, tidak kiralah subjek pendidikan muzik ke, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, belajar sahaja, jangan skip latihan dan kelas yang cikgu awak jadualkan. Dengar tu, Pe'ah, Ali, siapa lagi anak murid cikgu? Adam, Yusof. Dengar tu kan, walaupun sekarang kita berada dekat rumah, kita belajar dari rumah, jangan anggap yang kita boleh lupakan pelajaran tu begitu saja kan cikgu. Betul. Tetap kena belajar, tetap kena study dan juga lakukan ulang kaji. Dan juga pesanan kepada ibu bapa di luar sana, apa tu?
sentiasa awasi anak anda. Betul. Dan pastikan mereka belajar ikut masanya. Jangan hanya sibuk dengan permainan gadget seperti telefon bimbit dan sebagainya kan. Okey, cikgu. Ini dia cikgu kita hari ini, Cikgu Fatin. Terima kasih banyak-banyak cikgu kerana bersama dengan kita hari ini. Tapi kan cikgu, katanya cikgu nak menyanyi sebab cikgu kita ni kan penyanyi. Cikgu nak menyanyi lagu yang tadi sewaktu dimainkan profil guru. Tadi kita dengar dalam rakaman tapi hari ini cikgu nak nyanyi secara langsung kat pentas ini. Ya, untuk murid-murid di rumah supaya motivasi dia tetap tinggilah untuk belajar. Apa tajuk lagu tu cikgu? Mercu. Mercu. Okey, adik-adik jangan lupa untuk belajar bersungguh-sungguh supaya dapat menemui kejayaan di mercu angkasa sana. Wow. Okey. Terima kasih banyak-banyak cikgu dan kepada adik-adik di rumah, terima kasih juga kerana bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Dan jangan lupa untuk saksikan Mahir at Didik TV esok, iaitu dengan subjeknya Pendidikan TVET Science pada waktu yang sama dengan guru yang kita bawakan special dan khas untuk adik-adik. Okey, terima kasih dan assalamualaikum. Bye. Silakan cikgu. Terima kasih. Setiap kali ku belajar, ada saja tak kenal. Kau kata ku buang masa, entah pegangan mana kau percaya. Tapi ku tak putus asa, ku biarkan kata instan di bawah angin berlalunya masa. Jangan-jangan kita alpaleka, detik dan masa begitu berharga. Jangan berhenti, terus mendaki, ilmu dicari. Hei, jangan-janganlah kita persiakan pesanan ibu, ayah juga guru. Kita ciptakan kejayaan di mercu. Saja tak kenal. Kau kata ku buang masa, entah pegangan mana kau percaya. Tapi ku tak putus asa, ku biarkan kata nista di bawah angin berlalunya masa. Jangan-janganlah kita alpaleka, detik dan masa begitu berharga. Jangan berhenti, terus mendaki, ilmu dicari. Hei, jangan-janganlah kita persiakan pesanan ibu, ayah juga guru. Kita ciptakan kejayaan di mercu. Hei, jangan-janganlah kita persiakan pesanan ibu, ayah juga guru. Tak ciptakan kejayaan di mercu. Jangan-janganlah kita persiakan pesanan ibu, ayah juga guru. Kita ciptakan kejayaan di mercu. KPM.